Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan mereview tim Brazilku yang sudah lengkap ya. Di sini kita sudah datang Natureza sama satu lagi si Georgi ya. Georgi. Oke, jadi ini benar-benar full banner Brazil di angin kali ini ya. Dan aku bakal mereview dengan melawan tim full Euro yang kemarin, yaitu ada Schneider, terus ada dua Belanda dan Jerman-Jerman lainnya. Oke, kita bakal review karakternya. Review. Oke, untuk Santananya udah lengkap ya skillnya ya, overhead, terus low ballnya sudah ready. Roberto juga nih, tuh Refoul udah bisa full metal phantom. Kita udah bisa trio NRS ya bertiga ini. Oke, mantap ya. Tercih. Dan untuk bonnya 78,5%, shieldnya 6,5%. Untuk tim skillnya aku pakai tim skillnya yang 28 doang ya, karena untuk yang Roberto ini nggak bisa nyala karena hijaunya kurang 5, kurang satu lagi. Terus kalau biru, birunya juga kurang 2, jadi nggak bisa nyala ya untuk yang itu. Oke, jadi gitu aja. Kita langsung aja ke friendly matchnya. Let's go. Oke, di sini kita akan friendly match dengan akunku ya, akunku yang full Eropa dan akunku juga yang full Brazil. Nah, untuk yang Eropa ini lagi dipakai temen ya, jadi paket kawan. Jadi di sini aku nggak main dengan 2 HP ya. Aduh, aku mainnya pakai satu doang sih. Oke, full Jerman lawan full Brazil. Ih, masih ngediting dia. Terkira tadi sudah ready sih. Oke, let's go. Oh ya, bonnya sama ya, sama-sama 78. Kalau nggak salah akunku yang Jerman itu 79. Udah tak naikin cuy. Mantap. SS Jerman versus SS Latin. Oke. Euro Jerman. Kita duluan ya. Roberto passing. Ini Stijn bahaya soalnya ya. Oke. Leo 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 sih gue Leo. Ukur lewat sih. Stijn ternyata pertahanannya nggak terlalu tinggi ya. Cuman 99k doang sih. Waduh, double match. Orega tomeru. Tuh, saja double match up ini. Udah pasti sih dia intercept. Ini nih yang nyusahin di tim Jerman itu double match up-nya dia, cuy. Oh, ditabrakin. Ah, siap. Intercept. Waduh, tapi dapat cuy. Asam. Ah, dapat. Oke, Roberto Hongo. Pas banget cuy. Lah, tapi low ball. Wah, bahaya nggak sih kalau misalnya tapping? Oh, kasih low ball dulu kali ya. Ya, kasih low ball dulu cuy. Coba, coba, coba. Critical. Coba ya, coba ya. Tuh. 64 doang. Ini shootnya yang Santana Dreamfest ya. Wah. Yosa. Kuat deh. Oke. Waduh, full power aja ya.
Kayaknya intercept. Kayaknya ya. Wah. Boleh juga sih. Ayo lo. Tackle, intercept. Aduh, kok Santana mundur, cuy. Walah, kocak, kocak. Nice, Roberto. Woi, boleh juga sih. Gayanya boleh juga, cuy. Oke, syukur kagak double match up ya. Aduh, passing kemana ya? Rival masih belum sampai sih. Rival lah. Coba ya, coba ya. Let's go, rival tuh. Ya ampun, Stijin. Iya. Radungu. Bisa gak nih Radungu nih? Tackle, intercept. Waduh, Alberto habisan tenaga kalau begini caranya. Rembo aja nggak dapet loh. Ah, nice. Ih, Casa Grande tumben jago. Makan apa? Evolution. Go. Aduh, bahaya cuy. Kita dribble aja ya. Flapping dribble. Semoga lewat. Waduh. Ih, sial, toh gitu aku wantu. Wah, gila. Beda ya feel-nya ya pakai si Rivaul sama Berto sama pakai Schneider cuy. Kalau Schneider asal tabrak aja lewat sih. Kalau ini bener-bener tetap tebak-tebakan. Aku nggak bisa nyerang dengan bebas cuy. Nggak bisa sama sekali. Ya kenapa yuk? Sangat sulit sekali ya. Sulit sih, sulit sih, sulit sih. Tiger Brand. Oke ke. Passing sama gininya setara sih. Kayaknya dia dribble cuy. Soalnya tadi dia dribble cuy. Ah bener kan. Kena tackle bro. Tuh banyak banget lagi. Passing aja lah. Berto, Berto tolong Berto. Lewat. Kalau bener pasti lewat cuy. Ngelewatin Kals. Stijin lewat loh cuy, tumben banget. Siapa sih bener kan itu? Waduh, double sampai. Oke, Bertot, aduh offset ya. Udah Natu Reza aja dah. Natu Reza, let's go. Lewat tuh Brian. Waduh. Aman, bro. What? Natur aja segini ya. Kalau dia ngepas offset, boleh sih ngepas ke Rivaul. Aku pengen Rivaul yang nge-shoot cuy, pengen tahu cuy. Rivaul, come on. Syukur lewat. Nice. Dia penalti area master soalnya Rivaul nih cuy. Jadi kita bisa nge-shoot dari pojok. Ah, situ aja. Woi, woi, langsung jebret. Oke, bisa nggak nih nahan nih? Wih, masa cuma 35%? Lah, kukira Rivaul sekuat Schneider, cuy. Oke, full powernya masih nyala deh ya. Oi. Tackle, intercept. Buset tuh ya, beda banget ya kalau kita misalnya nabrak debutnya karakter dari Jerman. Kita nggak bisa ngelewatin sembarangan cuy, sedangkan begini lewat terus cuy. Buset. Wah, wafat nggak sih Salinasku. Beda banget cuy ya, feelnya beda banget cuy.
Kalau Schneider kita asal aja tabrak 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 gitu cuy. Sedangkan kalau Brazil mikir. Bisa enggak nih? Let's go. Wah, 26%. Nice, you mate. Nice try sih. Nice try, nice try. Oke lah. Coba ya Berto nyerang ya. Coba Berto yang nyerang sih. Berto kok bisa nyerang enggak sih Berto? Berto nggak ada range distance soalnya dia direct doang. Dribble dulu kali ya, dribble dulu sih. Semoga dia nggak bener tebakan. Waduh, offset dong itu. Sem offset lagi. Ya udah Natureza aja ya. Kita review Natureza cuy. Tomerareru kana? Loh, tuh tiba-tiba bisa cuy. Kita itu nggak bisa sembarangan ya lewatin charge dari Brazil ini. Skip. Tapto. Asem, ya ampun dah, susah banget cuy. Wah, syukur habis match-nya cuy. Asli. Gak bisa sembarangan cuy. Di sini Rivaulsan gak punya tenacity kayak Schneider ya. Kita tukar aja dah. Tapi gak bisa ya. Bisa cuy. Tok bro. Oh udah, next try dah. Lanjut aja cuy. Kayaknya susah banget ya. Pepe. No Pepe, no Pepe. Ini aja cuy. No PP ya, yes, papa ya. Oke, dribble aja. Oke, dia masih stay dengan interceptnya karena Roberto kan emang tukang pasar tuh, jadi dia PD-nya passing. Agak majuin dikit. Di sini, let's go. Nah, gitu dong, 100% lewatin Jidan tuh. Tak kira lewat loh. Sialan, malah match up. Ya udah tabrakin aja ya. Dia blockingnya 560. Statnya menang aku sih 120k. Lah kok dia intercept? Lah kok dia? Oh ya udah. Oh boleh. Dia mau ngadu dengan full power. Asem kalah cuy. Ya ampun, terus siapa yang ini tukang ngegolinya cuy? Santana nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Oh syukur habis waktunya ya, rugi dong tadi full power buat nahan semuanya nggak bisa. Es lah yang nge-shot bro, what are you doing cuy? Okay, dribble. Apa dia ngeset dah? Habis naganya ya. Oke, syukur nggak ngepas. Sam, kenapa tiba-tiba ada dia lagi? Yo, Santana, come on man. Moga lewat dah. Habis ya tenaganya ya? Oh iya, dia habis bro tenaganya cuy. Last chance bro. Okay. Habis tenaganya dia. Tadi kan dia intercept tuh. Bisa gak tuh nahan tuh. Ham. Wah. Oh nice try sih. Menit-menit terakhir cuy. Aku kira tadi tenaganya dia masih cukup ya, udah merah cuy, bener kan? Oh ya udah merah cuy, udah nggak bisa open skill. Syukurnya kayak gitu, Leonya jadi lepas. Try. Ya tapi kalau dari gameplay ini ya, karakter SS dari Brazil tuh nggak begitu mengerikan itu ya dengan tim Brazil full gitu. Lebih ngeri Schneider sih, Schneider dengan full Jerman cuy.
Schneider lewatin char debut dari Brazil tuh easy banget. Sedangkan kalau char SS dari Brazil mau lewatin debut dari Jerman itu udah ketar-ketir. Tak kenapa kayak biasa aja ya duo ini. Cuman memang pasifnya Roberto Hongo ngeri, chance maker ini ngeri banget sih. Tapi dia juru jadi forward kurang. Nah, kalau rival ini boros. Lihat. Sekali nge-shoot 620, cuy. Ini lebih cocok nge-shootnya itu pas full power. Jadi pas nggak full power mending jadi passer aja sih, mungkin di sini kali ya. Nah, jadi lebih cocok gini sih. Jadi pas full power kita haras energinya rival. Kita full all in one two atau triple gini lebih bagus sih. Kalau dari tim Jerman kan gampang kan, pas ke Schneider, Schneider shot, pas ke Schneider, Schneider shot, atau enggak bisa ke pas ke dua Belanda juga bisa. Ini bener-bener ngandelin Santana doang sih. Kalau gagal ya kayak tadi. Oke lah ya, jadi gitu aja untuk pergelutan tim Brazil dengan tim Euro. Jadi kayak gitu. Thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan makasih juga yang sudah berkomentar. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye-bye.